对呀。Kasih lewat. Bro, bro. Oke. Okay. Jadi otomatis ya pasti ketemu terus tiap hari. Dan kan kalau udah ketemu gak mungkin dong cuek-cuekan gitu ya. Pasti kan namanya berpasangan gak mungkin cuek-cuekan. Pasti ada komunikasi, ngobrol apa. Jadi mungkin itu yang dianggap bucin. Padahal sih enggak. Kita juga seringnya gak ketemu lama gitu. Kalau misalnya lagi gak kerja bareng, kalau lagi gak kerja bareng gitu, dia kerja di mana, aku di mana gitu. Atau lagi ada acara masing-masing, kesibukan masing-masing, bisa kayak 2 minggu gak ketemu, sebulan gitu, sama aja kok. Tapi menanggapi komentar gitu lucu-lucu aja sih, maka kita menyantai aja. Tapi karena memang biasanya kan netizen selalu bilang katanya kalian benar-benar berdua selama itu kan, atau seperti apa sih kalian berdua? Ya sebetulnya apa ya, emang kayak gitu kali ya. Kita emang kayak gitu, dan mungkin bisa dilihat ya, mungkin dari banyaknya pasangan yang di entertain, sama-sama di entertain, kita berdua paling cuek ya, paling gak pernah, paling jarang banget post foto bareng, paling jarang story bareng. Jadi kalau emang kita udah bareng atau berdua mau ngurusin kerjaan atau jalan-jalan atau kita lagi pengen mall gitu, pasti kita udah nggak main HP satu sama lain gitu, kayak emang udah asik berdua aja gitu. Karena kita lupa sendiri, nggak pernah foto-foto, nggak ada kayak stok foto kita tuh dikit banget kayaknya kalau nggak dari syuting, nggak ada. Iya gitu. Antara kalian siapa sih biasanya yang paling protektif? Saling aja. Bukan lebih ke overprotective ya. Protect mungkin kalian saling menjaga mungkin. Iya, kayak over. Saling apa namanya, saling kita saling support, saling kasih masukan, saling gitulah. Balance antara kedua. Bukan yang overprotective yang gimana-gimana, tapi ya lebih ke ya yang namanya berpasangan kan pasti harus ada komunikasi ya. Nah lebih ke situ aja sih komunikasinya kita jaga. TikTokannya harus. Kalau kepikiran pasti dari awal kita mendeklarasikan, ya mendeklarasikan dari kita awal anggap kalau okay, kita udah punya hubungan yang serius nih gitu. Pasti itu untuk arahnya untuk kesana gitu, bukan untuk cuma sekedar acara terus nanti putus gitu, bukan untuk kayak gitu. Pasti dari awal kita bilang ya kita udah punya hubungan, ya berarti kita untuk serius untuk kesana arahnya. Tapi kapannya kan semuanya butuh proses ya, semuanya nggak bisa sembarangan. Kita juga nggak mau kalau misalnya kita buru-buru yang penting nikah, nanti tiba-tiba seminggu dua minggu cerai, sebulan dua bulan atau setahun dua tahun cerai kan amit-amit. Jadi mendingan kita saling jaga dulu, saling mengenal dulu, kerjaan juga disettlein, semuanya dipersiapkan. Banyak yang masih sembarangan sih, karena kita juga nggak mau main-main tuh.
ada target kah? Terus jaga komitmennya untuk kita lanjut jalannya ya itu paling ya sama-sama kita kerja ya untuk kita ibaratnya udah nabungnya sama-sama untuk nanti kalau merit gimana-gimana kayak gitu. Terus juga komunikasi, kalau jaga hubungan sih yang pasti komunikasi ya jelas penting, komunikasi, yakin, percaya. Ada target tadi? Target ya nanti lihat aja. Kita nggak pernah target sih, tapi pengennya sih lebih cepat lebih baik. Kalau misalnya semuanya udah siap, insya Allah secepatnya, doain aja sih. Ada impian masih konsep wedding seperti apa nggak sih? Impian konsep wedding? Apa ya? Enggak sih, kita berdua simpel orangnya, kita berdua tuh sama-sama ya. Santai aja. Iya, malah sempet kepikiran kayak mumpung lagi new normal ya udah deh gitu kan, kayak bisa sesimpel mungkin kan ya gitu. Jadi kita berdua mah orangnya bawa asik aja, simpel banget. Keluarga sih ya, alhamdulillah baik-baik aja semuanya, menerima dengan baik, welcome. Dan kayak konser sendiri sering ikut, kan aku tuh keluarga banyak acara ya, keluarga hebring gitu ya, riwe. Jadi pasti kayak suka aku ajak-ajak ikut, dan dia juga anaknya kan seru-seru juga, jadi nyambung. Kakak aku cowok, adik aku cowok, jadi kayak nyambung gitu loh. Dan aku juga begitu sebaliknya, kalau main ke rumah dia, orang tuanya juga menyambut dengan baik, keluarganya juga menyambut dengan baik. Tapi keluarga udah meminta kalian? Keluarga kita juga nyantai sih orangnya, karena ya itu dia, mungkin keluarga juga gak mau asal-asalan ya. Pengennya kan juga kalau anaknya nikah, yang namanya orang tua pengen yang terbaik. Jadi mungkin kalau misalnya aku memutuskan untuk kayak sabar dulu, saling mengenal dulu, ya pasti support sih orang tua. Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih. Dulu, berdua. Sini, Kak. Sini. Satu, dua. Tiga, dua, satu. Sekali lagi, tiga, dua, satu.